kenapa namanya ayam Bali, Pak? Ya yang ayam bubar. Mulai kuwi ora enak balik. Leres warunge Om Ratno, Bu. Oh, nggih. Nah, di sini bestsellernya ini ayam bumbu Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel podcast Benang Merah. Kesempatan kali ini Mimin lagi berada di daerah Jebres, Kota Solo. Di sini Mimin mampir ke warung Om Ratno. Sepintas tak seperti warung makan pada umumnya, tapi masakan-masakannya itu legend dan juara banget. Om Ratno ini mulai berjualan sejak tahun 1997. Sebelumnya beliau jualan di sekitar kampus UNS dan ISI. Tahun 2016, Om Ratno memilih untuk buka warung di rumahnya. Di sini tersedia beragam menu seperti ayam kecap, tempe telur kecap, nasi mawut, nasi goreng, dan yang paling spesial adalah nasi ayam Bali yang satu-satunya di Kota Solo. Untuk harganya juga sangat terjangkau, dari Rp12.000 sampai Rp14.000 aja. Buka setiap Senin sampai Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Lokasinya kalian bisa searching di Google Maps Warung Si Om Ratno F. Oke, seperti apa keseruannya? Selamat menyaksikan. Iki kali Bapak sinten iki, Pak? Bapak Ratno. Puncaku, Pak, stadionnya ini. Naik kampus 97 sampai 2016. 97 sampai 2016? 2016 sampai sekarang, Pak. Oh. Ini menunya apa mau nonton ini, Pak? Wah, ini kan Google Map, Pak, suka banget. Kenapa? Karena ini lain belajar lain. Karena yang matang, harganya ya masak dasar di warung. Yang paling laris apa ini, Pak? Ayam kecap, ayam sama berbari, kuyuk be, sama tak berbari. Lokasinya itu kunjung ini, Pak? Baru di Umbrat Oem, jam cetak nomor berapa? Jelas, belakangan. Jika sampai jam 5? Bila sampai jam 5. Dan 9 sampai jam 5. Terus, harganya mulai dari berapa ini, Pak? Dari 12.000 sampai 14.000. Terjangkau ya, Pak? Akan tetap. Nek Google sudah tampil, ya oke, Pak. Andalan mahasiswa nih, Pak, udah tua. Halo guys, jadi sekarang kita ada di warung makannya Bapak Ratno. Ini lokasinya ada di dekat kampus UNS, tepatnya di belakang PMI Kota Surakarta, di gang-gang kecil. Nanti boleh dicek di Google Maps-nya warung makan Bapak Ratno. Warung makan Bapak Ratno. Ratno, iya. Nah, di sini bestsellernya ini ayam bumbu Bali, nasi ayam bumbu Bali. Harga terjangkau dari Rp12.000 sampai Rp14.000 udah dapet nasi yang cukup mengenyangkan dan juga ayam bumbu Bali. Nah, gimana rasanya, kita langsung cobain aja. Wah, ini fresh ya, masih fresh. Tadi kita pesen baru dimasakin, ini masih panas banget. Bisa request juga kepedesannya, mau pedes banget atau sedang aja. Masuk bumbunya nendang banget, yang pasti cocok banget buat mengisi hari-hari kalian, terutama buat mahasiswa, karena ini murah, terjangkau, dan pasti nyangin-nyangin pol. Selamat menikmati.
kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jumpa lagi di liputan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.